Euphoria Islam, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan yang ditubuhkan 10 tahun lepas secara rasmi ditukar nama kepada Yayasan Penyelidikan Antartika dan Pelestarian Alam Sultan Mizan selepas diperkenankan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Ketika berucap sempena Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Ibu Negara pada malam tadi, Baginda selaku penaung yayasan berkenaan bertitah pertukaran nama tersebut selaras dengan hasrat Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk memperluaskan lagi fungsi yayasan itu bagi memulihkan kepentingan pengibatan serta penyelidikan di Antartika dapat diterjemahkan kepada masyarakat menerusi konsep kesihatan planet. Kerajaan Sabah mengumumkan geran khas tahunan sebanyak RM100,000 kepada Persatuan Pesara Kerajaan Sabah bagi memudahkan pelaksanaan program dan aktiviti persatuan tersebut. Sehubungan itu menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur, geran itu antara 4 inisiatif baru untuk pesara bukti keprihatinan kerajaan termasuk tambahan bantuan khas kewangan kepada para pesara sebanyak RM150 dicarumkan dalam akaun aisaraan Kumpulan Wang Simpanan Kerja KWSP. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan pada Majlis Jasa Mudikenang Pesara Perkhidmatan Awam Negeri Sabah tahun 2022 di Kota Kinabalu Sabah meraihkan 1,167 orang yang bersara sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Akhir sekali, Yayasan Bank Rakyat YBR memperuntukkan sejumlah RM100,000 sebagai bantuan awal pengajian kepada 100 pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMAP khususnya dalam kalangan B40. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Bank Rakyat Datuk Muhammad Syarizal Sahri berkata bantuan RM1,000 seorang secara sekali beri itu diharap mampu meringankan beban pelajar bagi memulakan semester baru pengajian. Katanya lagi, ia diberikan kepada pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pelajaran pada peringkat diploma dan ijazah sarjana muda selain pelajar semester 1 hingga 3 yang memulakan pengajian pada semester baharu. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita selanjutnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 11 Disember dalam tahun 2013, pemangku Raja Perak yang juga merupakan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Anugerah Merdeka, Raja Dr. Nazrin Shah, berkenan berangkat bagi menyempurnakan pelancaran pameran Anugerah Merdeka dan pameran Sketsa Sains sesi foto bersama penerima hadiah Nobel bertempat di Kuala Lumpur. 4 organisasi itu Museum Nobel, Akademi Sains Malaysia, Galeri Petronas dan Anugerah Merdeka bekerjasama bagi menjayakan kedua-dua pameran yang julung-julung kali diadakan ini. Pameran Anugerah Merdeka memaparkan potret penerima-penerima Anugerah Merdeka menerusi perspektif yang menarik oleh pelukis-pelukis tempatan, manakala pameran Sketsa Sains sesi foto bersama penerima hadiah Nobel pula menampilkan 50 potret penerima hadiah Nobel dan lukisan penemuan mereka. Karya fotografi dua organisasi yang memenangi Anugerah Merdeka 2008 iaitu Persatuan Pencinta Alam Malaysia dan Pasukan Penyiasat Virus Nipah Universiti Malaya UM turut diketengahkan pada pameran tersebut.
Pameran ini mampu menarik minat generasi muda untuk mencipta kejayaan dan memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan dan kemajuan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-pirit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat, layari laman web www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nurhayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi 101 untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sudah pun pukul 10.10 minit pagi waktu ini. Saya Nur Hatipari temankan anda sehingga pukul 1 tengah hari nanti insya-Allah. Semoga dalam keadaan baik rakan pendengar, dikurniakan kesejahteraan dan juga keberkatan oleh Allah SWT dalam kerja buat kita insya-Allah. Dan terima kasih juga pada rakan-rakan warna pagi sebentar tadi yang telah pun mewarnakan pagi anda. Kita dengar suara Haji Faiz pagi ni kan bersama dengan Luqman. Jadi alhamdulillah, moga-moga apa juga yang dikongsikan dalam slot warna pagi tadi memberi manfaat dan kebaikan untuk semua insya-Allah. Dan hari ini kita bersiaran untuk perkongsian aspirasi 101 untuk edisi Rabu yang positif 19 Oktober 2022 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Alhamdulillah, moga-moga hari ini sentiasa diberikan ketenangan untuk rakan pendengar untuk meneruskan lagi kehidupan kita, melakukan kerja-kerja yang kita lakukan dengan baik insya-Allah. Dan sebentar saja lagi untuk perkongsian hari ini hari Rabu, kita bakal mulakan menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Kita ada Kelvin yang akan tanyakan soalan dan kita ada Dr. HD Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan untuk jawabkan soalan daripada Kelvin. Moga-moga bukan sekadar Kelvin mendapat jawapan, tapi kita juga memperoleh ilmu dan jawapan dalam kehidupan kita juga insya-Allah. Jadi ikuti perkongsiannya nanti di FB Ikim FM dan juga YouTube channel Ikim. Kita akan kongsikan secara live perkongsiannya dan juga di Radio Ikim di kesemua platform yang kita ada untuk anda dengarkan perkongsian sebentar nanti. Saat ini jom kita mulakan perkongsian pagi kita dengan lagu inspirasi daripada Alif Sata and the Locos dan juga Raihan menerusi Bismillah. Tentunya hanya di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati
dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi masa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on-air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Jadi Parma untuk anak-anak, jadi Parma untuk ibu bapa. Vitamin C gamit tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama Labur Saham Syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. AAA. Ingat saham, ingat AAA. Persidangan ketiga World Islamic Tourism Conference bakal dianjurkan dari 17 hingga 19 Oktober di World Trade Center, Kuala Lumpur. Pelbagai topik menarik akan dibincangkan dengan tema Islamic Tourism, Inspiring Balance, Transformations and Solutions beserta pameran pelancongan. Persidangan anjuran Islamic Tourism Center ini terbuka kepada semua penggiat industri pelancongan, usahawan, labu, pelajar dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut serta pendaftaran, layari laman sesawang www.witc.gov.my. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan peringat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah waktunya untuk kita bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk bersama dengan sahabat pendengar perkongsian kita hari ini. Kita ada Kelvin dan juga kita ada Dr. HD, Dr. Noh Muhammad Hadi Buzahalan di hujung talian saat ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor sudi bersama dengan kami sekali lagi perkongsian kita pada hari ini. Dan kalau rancangan ini Adiyati dan juga Dr. HD je tak jadi rancangan Kelvin Bertanya. Jadi kita nak mulakan dengan soalan daripada Kelvin. Kita terus saja pada soalan daripada Kelvin pada minggu ini. Silakan Kelvin. Soalan kali ini adalah mengenai kita selalu ada, kalau secara am kita sambut Hari Ibu dan kalau dalam konteks Islam kita atau di mana-mana agama pun sugar di bawah telapak kaki ibu. Jadi kenapa tidak untuk ayah pula? Kenapa hanya untuk ibu? Kenapa hanya untuk ibu je, Doktor? Ya Allah, ni kaum bapa dah mula menyuarakan rasanya. Kenapa ada hari ibu tapi tak ada hari bapa? Kenapa syurga di bawah telapak kaki ibu bukan di telapak kaki bapa? Macam mana tu, Doktor? Silakan jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kerana Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada DJ Yati, kepada Kelvin. Soalan yang hari ini sangat menarik mengenai tentang kelebihan ibu khususnya. Kemudian tidak dilupai yang dihargai semua pendengar Radio Aikim, semoga dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang ibu bapa, sudah pasti kita kena tahu bahawa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala meletakkan peranan ibu bapa ini selepas daripada jangan menyekutukan Allah adalah dengan kita mentaati ibu bapa kita selagi mana ibu bapa kita tidak menyuruh sesuatu perkara yang boleh menyalahi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu, kata Allah, dan bertauhidlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tushriku bihi syai'a, dan jangan kamu mensyirikkan Allah. Ini perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maknanya dalam kehidupan kita, benda yang paling besar iaitu yang pertama sekali Allah sebut, jangan kita syirikkan, jangan menduakan Allah. Kerana Allah Maha Esa, Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menghidupkan kita, dan dialah yang memberikan kepada kita semua sekali. Baik. Kemudian selepas daripada ayat itu, selepas ayat supaya tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara yang paling besar selepas itu adalah wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dan di dalam surah Luqman, kan Kelvin, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ke-14, wawassainal insana biwalidai, iaitu kami mewajibkan manusia berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Cuma persoalan dia timbul, kan? Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala sebut kedua ibu bapa, tiba-tiba kenapa kita nak sebutkan, kan, dan kita nak katakan bahawa syurga ini di bawah tapak kaki ibu? Yang bapaknya mana? Macam bapak ni tak ada. Macam bapak ni tak orang kata tak dihargai. Ada peranan pula. Tak ada peranan hati pula. Kecil hati bapak-bapak, para suami ini semua. Jadi jawapannya sudah pasti di sana ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum ustaz nak syarahkan kenapa ibu ini menjadi keutamaan dan perlu kita mendahului ibu daripada ayah, maka sudah pasti kita kena tahu peranan seorang anak kepada kedua ibu bapanya adalah dia kena bertanggungjawab terhadap kedua ibu bapanya. Maknanya apabila ibu bapanya sudah dewasa ataupun sudah pada peringkat umur hujung usia, sudah umur yang orang kata lanjut usia, maka waktu itu anak-anak, waktu dia kecil, ibu bapanya menyantuni mereka, dan apabila mereka pula dah dewasa, mereka wajib menyantuni ibu bapa, ayah dan ibunya sekali. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio Aikim, bila kita sebut betul ataupun tidak, kan, kita kena utamakan ibu. Ia berdasarkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuk, summa qala summa man, qala summa ummuk, qala summa man, qala summa ummuk, qala summa man, qala summa abuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sahabat, seorang sahabat Kelvin, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?
Maknanya manusia yang paling berhak aku berbuat baik, aku menyantuni ni siapa dia? Maka kata Nabi SAW, umuk, ibu kamu. Kemudian sahabat ni bertanya lagi, sumaman, siapa lagi selepas daripada ibu? Kemudian kata Nabi, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi soalan yang sama kali ketiga. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, ibu kamu. Kemudian dia tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian barulah Nabi kata, ayah kamu. Baik. Satu persoalan yang timbul dalam diri kita. Kenapa Nabi SAW sebut tiga kali? Kan? Apa yang menyebabkan ibu ini perlu diutamakan berbanding bapa? Ha, kan? Kalau kita tengok, kalau biasa yang pernah pergi ke tempat Dewan Bersalin. Ha, kan? Dewan Bersalin, siapa pernah tengok keadaan dua manusia, satu lelaki, satu perempuan. Kebiasaan yang sakit, yang menangis, yang menjerit, yang menderita ni, waktu di Dewan Bersalin ni siapa? Bapa ke mak? Mak, bapa takut pengsan je doktor. Bapa ni dia boleh main handphone lagi. Kan? Dia boleh WhatsApp kawan-kawan, tolong doakan isteri saya sambil sengih dia. Kan, sambil dia duduk, sambil boleh kadang-kadang ada yang boleh minum air, sempat lagi minum air. Ibu dalam tu bertarung nyawa. Sudah pasti, bila kita tahu keadaan ini, bahawa kita faham kenapa Nabi SAW meletakkan kelebihan, keutamaan ibu terhadap bapa. Jadi, kata para alim ulama' membincangkan sebenarnya. Tapi sebelum ustaz nak pergi dengan lebih jauh, ustaz teringat ada satu kisah. Ini kisah kanak-kanak kan. Ustaz pun dengar daripada kawan-kawan sahabat. Dia kata ada seorang budak. Cikgu di sekolah, cikgu kata syurga ini di bawah tapak kaki ibu, syurga ini di bawah tapak kaki ibu. Kan? Itu cikgu-cikgu di sekolah selalu sebut. Maka satu hari, bila cikgu selalu sebut supaya berbakti kepada ibu ayah, syurga di bawah tapak kaki ibu, budak ni terfikir satu benda. Apa yang berlaku? Dia balik dekat rumah. Waktu itu kebetulan ayah dia ada kat rumah. Dia pun genung kaki ayah dia. Kan? Dia tengok kaki ayah dia. Ayah dia dah nampak lain. Ayah dia kata, ni kenapa genung kaki ayah ni? Kan? Nak apa sebenarnya dia kata? Tak ada ayah. Kejap nak tengok dia kata. Lepas tu ayah dia tanya lagi, kau tengok apa? Sebab dekat sekolah, cikgu sebut syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau syurga di bawah tapak kaki ibu, maknanya neraka ni mesti ada dekat tapak kaki ayah. Dia cari neraka kat tapak kaki ayah. Ayah dia pun, kalau kau nak tengok neraka, kau pergi buat dia kata. Maknanya, bukanlah maknanya perumpamaan yang disebutkan syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga itu memang betul ada di bawah tapak kaki ibu sehingga kita kena menyembah, sehingga kita kena cium. Tidak. Tetapi ia satu perumpamaan, bererti sekiranya kita hari ini nak masuk ke dalam syurga Allah, sekiranya kita hari ini nak memiliki ataupun nak mendapatkan kelebihan syurga, maka hendaklah kita berbakti kepada ibu bapa, khususnya ibu kita. Itu makna dan itu maksud dia. Kita tidak mengagungkan ibu ni sehingga kita melebihi daripada Allah. Tidak. Kita tak boleh mengangkat ibu ni seperti kita angkat sama taraf dengan Allah. Walaupun dia melahirkan kita, walaupun dia menyusukan kita, tetapi kita kena tahu ibu sebagai makhluk yang diciptakan Allah, kita tak boleh melebihkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita hari ni kena sayang dan cinta Nabi ni, kan, dalam bulan Maulidur Rasul ni, kita kena sayang dan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi ibu ayah kita, melebihi sahabat, isteri, suami, anak-anak, termasuklah diri kita sendiri. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita sebut mengenai tentang hadis bagaimana Nabi SAW, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM di JYT, kenapa sebenarnya, apa pengorbanan ibu? Iaitu yang pertamanya, sehinggakan Nabi SAW menyebutkan, Nabi sebut jaga ibu kamu, jaga ibu kamu, jaga ibu kamu, kemudian ayah kamu. Kerana yang pertama, jasa ibu yang telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Allahu Akbar. Cuba kita tengok, kan?
kalau kita memanglah waktu kita bayi, kita duduk dalam perut, mana kita terasa, kita sedap, minta makan kan. Ayam tu minta pelik-pelik, kita duduk minta nak apa, nak kebab lah, kadang-kadang nak yang ayam Turki lah, ayam Belanda, macam-macam dia minta. Ha, kan? Jadi kita yang duduk dalam tu, kita tak terasa. Tapi bila kita ada isteri, bila kita ada tengok kawan-kawan yang mungkin melahirkan anak ataupun kata orang yang terdekat dengan kita, kita tengok bagaimana pengorbanan mereka membawa kandungan itu 9 bulan. Betul tak? Dijati 9 bulan. Nak buat kerja pun payah. Kalau dulu ramping je, kan, macam bihun. Ah, ramping macam bihun, orang kata. Kemudian selepas mengandung ni, susah nak buat kerja, nak tunduk susah, nak solat, Kelvin, nak solat, nak rukuk pun sakit. Kan, kadang-kadang anak tu, Kelvin, duduk dalam perut tu, dia bukan mengaji. Dia tendang kanan, dia tendang kiri, kejap lagi dia pusing, kejap lagi dia swimming, kejap lagi dia ni, macam-macam. Sebab tu, bila dalam anak ni, bapak tak rasa. Bapak dia rasa perut lapar je. Tapi ibu ini yang merasai bagaimana kesusahan apabila mengandung. Kadang-kadang alahan, kan, muntah. Kadang-kadang tak boleh nak makan. Ada yang sampai satu tahap, suami pun dia tak boleh nak tengok, suami pun dia tak boleh bau. Yang ni sampai dahsyat ni. Suami terpaksa tidur luar rumah. Sebab apa? Sebab mengandung. Sebab itulah bila dah mengandung, dah 9 bulan, tak habis lagi. Lepas mengandung, dah bawa 9 bulan nak kena melahirkan anak. Bertarung nyawa dalam keadaan, kalau kita tengok, ya Allah, selepas daripada kesakitan kematian, maka kata para ahli ulama adalah mereka yang melahirkan anak seperti disiat-siat. Mana ustaz tahu? Tak tahu, ustaz pun dengar orang cakap sebab ustaz tak mengandung. Kan, ustaz tak melahirkan anak, tapi tanya orang perempuan. Tapi hebatnya orang perempuan, kan? Hebatnya orang perempuan. Bila dia kata, kan, lepas-lepas bersalin tu, lepas-lepas dia dah habis, dia dah melahirkan anak, cuba tanya dia, kan, nak mengandung lagi. Dia kata, tobatlah, tak nak dah, sakit, ya Allah, perit, dia kata, tak nak dah, betul tak? Semua orang, tapi selepas 6 bulan, selepas tahun 1 tahun, kan, dia dah mula tengok baby, tanya dia, nak mengandung lagi? Boleh lagi, bang. dekat tempat bersalin tak nak, dia kata tobat, dia kata dah tak nak dah, sakit ustaz, kan. Tapi kita kena tahu itulah pengorbanan ketika nak melahirkan. Ada dalam kalangan ibu-ibu yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal mereka kerana apa? Kerana mungkin ada komplikasi pendarahan, mungkin disebabkan ada masalah-masalah tertentu, maka ibu meninggal dunia disebabkan ingin melahirkan seorang zuriat di atas muka bumi. Itu yang kedua. Selepas daripada itu tak cukup kalau dilahirkan, katalah dah bawa 9 bulan, Kelvin. Kan, dia dah bawa 9 bulan, kemudian dah melahirkan. Kemudian yang ketiga pula, bagaimana selepas daripada dia dah lahirkan, dia jaga pula anak ni. Menyusukan anak sebab paling kurang selama 2 tahun. Maksudnya paling kurang 2 tahun menyusukan anak. Bukan senang nak menyusukan tu, kadang-kadang rasa letih, kadang-kadang rasa sakit. Bapak dia tak rasa, dia order je. Kan, dia tengok bini dia duduk dekat sofa tengah menyusukan anak. Ni, pergi buat abang air, teh tarik satu, roti canai, dia ingat kedai mamak apa. Dia tak tahu kadang-kadang isteri tu letih. Kan, menyusukan anak ni bukan senang, nampak macam senang tapi susah. Kemudian bila keluar, anak meragam, anak nak susu, macam mana dia cari tempat untuk menyusukan anak, bukan senang. Itulah pengorbanan ibu yang sepatutnya kita hargai. Sebab itu, kalau kita tengok, kan, kalau kita tengok betapa hebatnya ibu-ibu ni, sehingga mereka ini usaha untuk menjadikan, untuk membesarkan anak ini dengan baik. Ha, sebab itu kadang-kadang bukan saja pagi, malam. Kalau tanya DJ Yati, ibu-ibu kan, cuba jawab, malam siapa yang menyusukan anak? Bapak tidur kangkang lah, kan, dah tak tahu apa dah, keluar ilu basi dah, kan. Ibu ni kalau dengar anak bangun, dia angkat anak tu, dia menyusukan anak, ataupun dia pergi buat susu. Kemudian ayah punya kalau... abah, doktor, ayah punya abah. Anak nangis, dia jawab, tak apalah, kan. Dia bagi pahala lebih kepada ibu. Dia sabarnya, dia boleh tidur lena. Anak punya bising ni, memekak sebelah telinga dia, dia boleh tidur. Jadi, itu kita tak boleh salahkan. Itu kelebihan kenapa Allah pilih wanita untuk
bersalin, untuk mengandung, untuk orang kata membesarkan anak. Sebab itu pengorbanan ibu ni, DJ Yati, sahabat-sahabat pendengar Kelvin, sangat besar. Kerana sebab besar inilah diutamakan ibu. Disebabkan kepayahan, kesulitan inilah diutamakan ibu. Allah Subhanahu Wa Taala sambung di dalam firman, di dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Dan kalau tadi kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami mewajibkan manusia ini berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kemudian Allah khususkan. Apa yang Allah khususkan dalam ayat ini? Jangan ke mana-mana, kita bersambung sekejap lagi. InsyaAllah, kejap lagi kita ada nak cerita apakah doa yang terbaik untuk kita doakan kepada ibu bapa kita. Tapi tunggu sampai habis rancangan, insyaAllah. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. La tansa zikrallah wa salata wa salam ala rasulillah, ala rasulillah, ala rasulillah. ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله. لا تنسى ذكر الله والصلاة سلام على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله. لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله. لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله. لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله، على رسول الله. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.
Persidangan ketiga World Islamic Tourism Conference bakal dianjurkan dari 17 hingga 19 Oktober di World Trade Center, Kuala Lumpur. Pelbagai topik menarik akan dibincangkan dengan tema Islamic Tourism, Inspiring Balance, Transformations and Solutions beserta pameran pelancongan. Persidangan anjuran Islamic Tourism Center ini terbuka kepada semua penggiat industri pelancongan, usahawan, pelabur, pelajar dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut serta pendaftaran, layari laman sesawang www.witc.gov.my. Lea, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Lea. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita, bang, kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leha. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leha. Selama ni, saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi, macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Anda ada masalah untuk menguruskan harta anda, bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat, layari laman web www.ikim.my. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Bersama dengan Kelvin, soalan berkenaan dengan apakah peranan ataupun kedudukan ibu dalam Islam tadi bersama Kelvin, dan juga kita ada jawapan daripada Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Doktor, kita sambung lagi perkongsian kita tadi, Doktor. Tadi Doktor hujung tadi berkenaan dengan surah Luqman. Ada benda penting kat situ yang kita nak kena titik beratkan, pesan-pesan daripada Luqman, dan juga nak ada doa khusus untuk ibu bapa juga nak dikongsikan oleh Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, semoga sentiasa bersama dengan Radio IKIM untuk mendapat info-info, ilmu-ilmu yang menarik. Jadi insyaAllah semoga setiap apa yang kita dengar, kita dapat amalkan bersama dan kita perbaiki, kita usaha untuk menjadi instan yang terbaik insyaAllah. Terima kasih kepada DJ Yati, Kelvin. Jadi jawapan dari Kelvin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, wawassainal insan, kami telah mewajibkan manusia berbuat baik kepada biwalidayhi, kedua ibu bapa. Kemudian Allah khususkan, Allah kata apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, iaitu ibunya telah mengandungkan, menanggung kelemahan demi kelemahan. Maknanya dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, itulah yang terjadi pada ibu-ibu. Mengandung ni daripada awal sampai akhir macam kita sebutkan tadi, dengan kepayahan demi kepayahan Allah sebut. Kemudian bukan saja itu, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun, menyusukan pula anak itu sehingga besar. Sebab itulah kadang-kadang ibu ini apabila dia menyusukan anak, dia rasa sangat letih disebabkan tenaganya, kadang-kadang nak kena dukung, kena pikul. Anak ni pula kadang-kadang dia bukan menyusu ni, dia duduk diam. Dia tak duduk diam, kejap lagi dia selak, kejap lagi dia gigit, kejap lagi dia macam-macam. Jadi sebab itu ibu ni sabar.
Kan? Nak pukul kecil lagi. Ha, nak piap tak faham. Jadi sabar. Ibu ni sabar. Dalam keadaan sabar, kemudian Allah kata apa? Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Allah telah menciptakan. Ketika mana Allah meletakkan ibu, ayah, anak ini, maka timbullah kasih sayang di antara mereka. Dan kepada akulah dua tempat kembali untuk menerima sebaik-baik balasan. Sebab itu kata para alim ulama, kita ni kena berbaik, berbakti kepada ibu bapa. Persoalannya, bagaimana kita nak berbakti kepada ibu ataupun ayah kita? Khususnya ibulah, kita sebut ibu kan? Sebab ada dalam kalangan kita yang mengangkat ibu lebih daripada dia mengangkat seperti mana sama taraf dengan Allah. Tidak, tak boleh. Dalam Islam, berbakti kepada ibu ayah mestilah dia bertepatan dengan hukum-hukum yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seperti mana kita tahu, sebagaimana kita tahu, ibu ini pengorbanannya besar. Kan? Pengorbanannya sangat besar. Kemudian ketika mana ibu kita, walaupun kita tahu, tadi kita dah tahu bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia menyusukan, bagaimana dia menanggung kesakitan. Walaupun begitu, kita tidak boleh menderhakai Allah untuk kepatuhan kepada ibu kita. Ibu kita kata, kau pergilah mencuri nak. Tak boleh, tak dibenarkan. Engkau pergilah main tikam nombor nak supaya dapat sumber rezeki. Contoh ni ibu memang dahsyatlah kan. Jadi tak boleh. Maknanya kita tak boleh mematuhi perintah ibu jika sekiranya dia bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan. Sebab tu Allah is number one. Nombor satu Allah. Rasul, kemudian barulah makhluk dan yang terutama adalah ibu. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tadi kita baca bagaimana kita nak berbakti kepada ibu kita, iaitu dengan kita berbuat baik. Berlemah lembut. Merendahkan diri di hadapan mereka, mengasihi, memuliakan serta mentaati dalam perkara-perkara makruf. Itu semua kategori bagaimana kita nak mentaati ibu ayah kita, khususnya ibulah. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau ibu kita hidup lagi, kan? Ayah kita hidup lagi, Kelvin, kita boleh berlemah lembut cakap dengannya, kan? Berlemah lembut, jangan tinggikan suara. Kemudian kita menyantuni, merendahkan diri. Sebab tu orang Melayu kan, kalau kita tengoklah kebiasaan orang Melayu, kalau dia lalu depan ibu bapa, dia akan membongkokkan sedikit dia punya jalan. Bukan sampai kadar rukuk, sampai kadar dahsyat dah, dia membongkok. Sebab apa? Dia merendahkan diri dia sebab dia tahu ibunya adalah kemuliaan ibu dan ayah. Jadi tak salah kalau kita atas dasar nak memuliakan ibu, sebab ini adalah suruhan Allah. Jadi kita mentaati, mengasihani. Kadang-kadang kan, Kelvin, ustaz dengar juga kan, kita boleh cakap dengan isteri, I love you, you love me, I love you, you love me, boleh kan, dengan isteri pada suami. Tapi kita rasa geli nak cakap dengan mak kita kan, kita rasa jijik, kita rasa tak patutlah kita cakap I love you kat mak kita kan, kita rasa macam tak padan, betul tak DJ? Rasa pelik, ada orang awkward. Rasa pelik, dia kata apa salah kalau sekiranya dengan isteri kita boleh, dengan anak kita boleh sebut, takkanlah kita tak boleh nak bercakap sedemikian lemah lembut, kasih sayang kepada ibu ayah kita kan. Selalu dengan ayah jaranglah ayah, I love you ayah. Ayah kata nak buang kebiat. Ayah nak duit lah tu. Betul. Ayah dia susah sikit. Tapi kalau dengan mak kita, kadang-kadang kita mak kan, macam saya kan, hadis sayang mak. Mak senyum, dia akan senyum. Kan? Dia akan jadi apa? Dia jadi ibu ni akan nampak kasih sayang. Sebab tu kalau kita boleh belikan bunga kepada isteri, boleh belikan hadiah, boleh pergi tempat mahal-mahal, kenapa mak ayah kita tak boleh? Sedangkan mereka telah membesarkan kita. Itu daripada pengorbanan seorang ibu. Begitu juga pengorbanan kepada ayah juga. Ayah jangan risau. Kan? Ayah jangan risau. Ayah pun berkorban. Sebenarnya ayah juga ada pengorbanan, yang mana pengorbanan ayah sangat besar. Sebab ayah dia keluar mencari rezeki yang halal. Di luar sana kita tak tahu betapa bahayanya, betapa dahsyatnya, betapa susah-sukarnya untuk bawa balik
nak memberikan rezeki kepada ahli keluarganya. Jadi itu tugas ayah memang dah dipertanggungjawabkan. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya, sesungguhnya Jahimah datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin keluar dan berperang dalam jihad dan aku datang untuk meminta nasihatmu." Seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Rasulullah, namanya Jahimah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak keluar berjihad, izinkan aku untuk berjihad." Kemudian Nabi SAW tanya dia, "Hal laka min ummin?" Engkau ada ibu tak? Maka dia berkata, "Ya, aku ada." Maka apa kata Nabi? "Falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha." Maka kata Nabi, "Kalau begitu, tinggallah bersama dengannya, patuhlah pada perintahnya kerana syurga di bawah tapak kaki." Allahuakbar. Sebab tu sahabat-sahabat penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang bila kita dah, bila kita ada kekuatan, bila kita ada tenaga, bila kita ada duit, bila kita ada pangkat, bila kita ada nama, kebanyakan kadang-kadang kita lupa siapa yang telah membesarkan kita. Kelvin, kalau kita nak tahu Kelvin, yang melahirkan para nabi, ibu. Dia lahir daripada perut ibu. Yang melahirkan golongan cerdik pandai, ulama, daripada perut seorang ibu. Yang melahirkan pemimpin, kan? Yang melahirkan pemimpin, yang melahirkan orang yang hebat-hebat. Yang tak hebat ke, yang macam mana, semuanya lahir daripada perut ibu. Kita ni semua lahir daripada rahim, daripada perut ibu. Kerana itu besarnya pengorbanan seorang ibu dan ayah. Jadi kalau tadi, kalau kita dah sebutkan di JHT, kita sebut, "Ustaz, bagaimana pula kalau sekiranya ibu ayah saya, khususnya ibu saya, telah meninggal dunia?" Kita boleh berbakti. Sebab tu dalam Islam, Kelvin, dalam Islam, tak semestinya ibu ayah kita waktu hidup kita kena berbakti. Maka kita kena berbakti ketika mana juga mereka meninggal dunia. Bagaimana berbakti kepada ibu ayah ataupun ibu yang telah meninggal dunia, khususnya mereka yang telah pergi meninggalkan kita? Maka kata ulama, berbakti kepada mereka adalah dengan kita sentiasa menghadiahkan bacaan Al-Quran, pahala, ganjaran kepada mereka. Sedekah, ingat ibu ayah, kita sedekah ni, kita buat pahala untuk mereka. Itu berbakti kepada ibu bapa. Kan? Ketika mana kita buat baik, kita buat sesuatu perkara yang Allah redha, sedekahkan pahala itu kepada mereka. Jangan takut, "Ustaz, kalau saya sedekah, saya tak dapat pahala lah. Kan? Jadi saya dapat apa?" Tak, dapat juga. Kita dapat dan mereka pun dapat. Sebab apa? Sebab mereka telah melahirkan anak yang soleh, anak yang solehah. Sentiasa patuh pada ibu bapa mereka ketika mana mereka hidup, sehinggalah mereka meninggal dunia. Sebab tu kata para ahli ulama, berbakti kepada mereka. Dan antara berbakti kepada ibu bapa juga adalah dengan kita berdoa kepadanya. Apa doa yang perlu kita amalkan? Nah, kan? Doa ni seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 24. "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Ha, pendek je ayat dia. Kan? Dia ada doa panjang, "Allahumma ghfirli wa liwalidayya." Kan kita doa, "Ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Warhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka mendidik aku sewaktu aku kecil." Jadi kita nak Allah rahmat ibu ayah kita kalau masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, seperti mana mereka merahmati kita sewaktu kita kecil. Sebab tu kalau ibu ni, kan, ibu punya hebat ni, Kelvin, sehinggakan kalau kita tengok betul lah syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau sekiranya nyamuk gigit dekat kita ni waktu kita kecil ni, ibu tak boleh tengok, dia geram dengan nyamuk. Ha, kan? Ha, ibu, ayah dia steady, ayah dia tak apa, dia biar dia belajar kehidupan. Kan? Kadang-kadang anak jatuh basikal, tak apa, biar ni mak ni berlari, sapu ubat, kan? Kan, letak macam-macam. Ha, jadi ayah ni dia kata, tak apa, biar dia belajar, biar dia matang. Ha, kan, berdarah tu biasa. Ayah ni, dia cerita mulalah, ayah ni dulu kecil-kecil ni sini berdarah, sana berdarah. Sebab itulah sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita rahmatilah ibu bapa kita. Sebab itulah Kelvin,
syurga di bawah tapak kaki ibu kerana kemuliaannya. Tetapi ingat, jangan sampai melebihkan, memuliakan lebih daripada Allah dan Rasul, kerana yang kita menyembah adalah Allah dan Rasul, dan perintah untuk kita berbakti kepada ibu bapa adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ini kalau jaga betul-betul hierarki tu, Ustaz kan, doktor, maknanya Allah pertama, keduanya Rasulullah, kemudiannya pastinya ketiga tu akan jadi ibu bapa, insyaAllah, kalau betul-betul kita taat pada Allah dan juga Rasulullah. Doktor, kita sampai ujung-ujung, doktor, pertemuan kita hari ini. Sedikit kesimpulan, pesan-pesan doktor juga untuk rakan pendengar kita. Silakan, doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kita ni, maka kita kena hargai orang yang ada sekeliling. Jangan sampai mereka dah meninggalkan kita, baru kita rasa menyesal. Sekarang ini, detik ini, kita dah dengar kelebihan ibu, kelebihan ayah, maka cepat-cepat lepas habis siaran ni, ambil telefon, telefon mereka, kata, "Mak, ayah, saya sayang mak dan ayah. Terima kasih kerana melahirkan saya di atas muka bumi, membesarkan saya, dan saya menghargai, saya doakan mak ayah supaya selamat di dunia dan akhirat." Sebelum terlambat, cepat-cepatlah kita menyantuni mereka, cium mereka, kalau jumpa, peluk mereka. Merekalah insan yang terhebat dalam hidup kita. Masya Allah, ni hero kita ni sebenarnya dalam kehidupan. Terima kasih banyak, doktor, untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda, sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.